Kalian bingung untuk menjadi YouTuber, tapi nggak usah bingung lagi buat teman-teman. Kalian bisa memanfaatkan handphone kalian untuk konten. Nah, jadi apa aja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, handphone, dan yang ada lagi kelengkapan-kelengkapan yang bakal kita sediakan. Nah, jadi buat teman-teman, selanjutnya yang harus kalian sediakan adalah stand mini ataupun mini pod, dan setelah itu kalian sediakan juga si holder ini. Nah, dan untuk holder harus kalian perhatikan juga ya, di setiap pembelian holder pastikan holder yang kalian beli dia mempunyai lubang di sebelah sini dan di belakang, dan bisa tempat penambahan aksesoris yang lain. Di sebelah sini kalau diperhatikan dianya ada kotakan segi 4. Nah, itu bisa kita gunakan. Nah, dengan alat yang seperti ini kalian juga bisa kelihatan sudah hampir profesional banget alat kalian. Bisa kita lihat dan langsung kita pasangin aja. Nah, jadi buat teman-teman sudah bisa ngonten, terutama apalagi untuk konten vlog. Jadi memang benar-benar keren, simple, dan sederhana banget kan.